Asal Korea, Nam Seok-byun yang dapat menyusun benda-benda secara vertikal dengan keseimbangan luar biasa. Benda-benda yang tampaknya mustahil dapat tersusun secara seimbang itu ternyata mampu ditumpuk tanpa ada satu benda pun yang jatuh. Pria yang dikenal dengan panggilan Rocky Byun ini telah 9 tahun berlatih untuk memahami pusat gravitasi semua benda, sehingga dapat membuat benda itu seimbang secara sempurna. Dengan mengetahui pusat gravitasi benda, dia lantas mempertemukannya dengan pusat gravitasi benda-benda lain. Hasilnya semua benda pun tersusun vertikal secara menakjubkan. Pada Desember beberapa tahun lalu, dalam satu pesta melakukan aksi spontan yang membuat setiap orang berdecak kagum. Mata para pengunjung pesta di London, Inggris itu pun mendadak tertuju pada aksinya. Bayangkan saja dia mampu menyusun satu partikel 4 botol dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Daya konsentrasi Byun saat mencipta berbagai karya itu pun sangat luar biasa. Tidak hanya benda-benda kecil, dia juga dapat menyeimbangkan benda-benda berukuran besar. Awalnya dia mendalami keahlian itu dengan menumpuk batu-batu berbagai bentuk dan ukuran yang banyak ditemukan di sungai. Menyusun batu saja saat itu sudah membuat orang kagum. Kini kemampuan Rocky semakin berkembang hingga hampir ke semua benda yang dapat ia jumpai. Rocky tercatat untuk kategori menyeimbangkan orang duduk di kursi terlama dan bertumpu pada dua kaki kursi. Dia berhasil meraih kategori ini pada pertengahan beberapa tahun lalu di Parkway Parade Singapura dengan catatan waktu 11,88 detik. Hingga akhirnya nama Rocky Byun ada dalam buku rekor Singapura.